Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiksan Madushop. Untuk kesempatan kali ini saya akan review sedikit tentang body Ninja H2R ya. Ini udah PNP Fiksan. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Fiksan Madushop supaya teman-teman dapat info-info terbaru tentang modifikasi Fiksan. Jadi kali ini ada body set full firing model Ninja H2R. Ini udah disetting PNP Fiksan ya. Jadi untuk di Fiksan tinggal pasang aja, udah PNP, penampakannya seperti ini, jadi sangat terlihat garang. Nanti kalau sudah terpasang akan jadi lebih bagus lagi. Ini kita review dulu ya, nggak sama pemasangan, nanti untuk video-video selanjutnya pemasangan dan contoh hasil terpasangnya kurang lebih seperti ini penampakannya. Jadi buat yang mau order langsung aja cek di deskripsi, sudah ada nomor WA ya, langsung di chat aja, bisa request warna, request motif juga bisa. Jadi udah PNP ya ini untuk Fiksan. Untuk motor lain pun juga bisa, CBR150RR dan yang lainnya bisa disesuaikan ya. Jadi apabila berminat langsung chat aja via WA, bisa transaksi lewat aplikasi Shopee, Bukalapak, Tokopedia, bisa kirim seluruh Indonesia, luar negeri juga bisa. Ini kita review dulu. Jadi apa aja yang didapat? Ini firing depan udah ada bracketnya ya. Kemudian ini tutup sampingnya kanan kiri. Ini cover tangki. Cover tangkinya modelnya seperti ini ya. Jadi kita lihat tampak dari atas seperti ini. Ini kita, belum kita lap, agak berdebu ini. Ini cukup proporsional. Untuk penampakan firingnya seperti ini ya. Ini sudah ada variasi kayak ala-ala spion H2R, tapi ini cuma variasi. Kemudian visornya bening transparan. Kemudian ini bagian belakang seperti ini. Ini bisa dilepas, tutup single seaternya. Tampak belakang ini ada stop lamp sama sen ya. Ini ada lubang kisi-kisinya. Ini terlihat sangat bagus. Kita lihat. Tampak belakang, tampak atas seperti ini ya. Untuk bahannya sendiri ini fiber. Kemudian ini ada cover delta box. Ini cover bagian bawah ya, bagian mesin bawah. Kurang lebih seperti ini posisinya. Ini bisa dipasang bisa tidak, opsional ya. Kemudian ini spakbornya, spakbor depan. Ini bagian dashboardnya ya untuk speedo. Kurang lebih seperti ini. Buat teman-teman yang mau order langsung aja cek di deskripsi, chat via WA ya, konsultasi dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Fiksan Madushop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk update terpasang prosesnya bisa teman-teman lihat di video-video selanjutnya. Terima kasih.
Shop. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba mengetes dua jalan ya untuk motornya Vixion Modi Ninja 2 ini motornya. Jadi tampilannya seperti ini. Ini langsung saja kita coba sebentar ya buat jalan. Apakah bisa jalan apa tidak? Langsung saja kita coba ya. Kita lihat. Jadi tampilannya motor seperti ini. Kita on-kan dulu. Jadi ini sudah menggunakan smart key ya. Jadi kuncinya saya bawa di dalam tas. Jadi untuk menghidupkan cukup tekan tombol ini aja ya. Sekali otomatis kontak on. Kontak on langsung bisa starter ya. Jadi kurang lebih suaranya seperti ini.